Daniel. Salah satu para suami. 240. Nanti dia jalan anak ayam itu. Enggak, saya sekarang banyak banget kerjaan lain. Banyak kerjaan lain. Hari ini kita main mau bikin siang homemade bersama dengan Chef Yad ya. Siang semuanya, Chef Med Family. Setelah kemarin-kemarin didemoin oleh chef-chef artis ya. Ada yang dari Jakarta, Chef Sandra tentunya. Ada yang dari Surabaya kemarin, Chef Ferry ya. Ada yang dari Surabaya, Chef Jai. Enggak masuk. Chef Jai. Chef Celebrity juga loh ya, jangan lupa. Celebrity khusus Malang. Dan sekitarnya. Ya. Moga-moga pada kangen dengan dapurnya Chef Med lagi nih, udah berapa hari nih ya. Iya, enggak ketemu sama saya, ketemu sama Rio, Topan, Jai, ya, Arta dan sebagainya. Ya. Hari ini kita mulai lagi, mulai di dapur kita lagi. Kalau kemarin hari apa ya? Saya lupa bikin nyoba-nyoba bikin mooncake yang jarakan-jarakan, Kamis ya. Kalau yang ini besok sudah mulai acaranya ya, besok ya? Besok. Iya, besok. Besok acaranya, jadi sekarang boleh bikin juga nih, terakhir nih ya. Karena ini gampang banget ya. Ini memang dibikin yang terakhir karena gampang, ibu bisa langsung bikin. Karena Shanghai mooncake juga, kalau saya bilang sih, nggak tahu ya klasik apa enggaknya, nanti sejarahnya akan diceritakan oleh miminnya biasa. Mana? Biasa asal mulanya gimana ceritanya bentuknya seperti itu, kenapa itu Shanghai mooncake, itu akan diceritakan semuanya oleh mimin. Oke, saya nggak tahu tidur, ya? Saya bikinnya aja deh. Cuman ya kalau saya lihat dia lebih lebih kontemporer ya.
lebih kontemporer, isinya lebih macam-macam, bentuknya simpel. Kalau di sini sebenarnya adonannya hampir seperti bikin nastar, ya. Cuman isinya masih dengan isian-isian mungkin. Oke. Okay. Ya. Dan hari ini saya lebih bikin kontemporer lagi isiannya, ya. Biasanya saya pakai tetap pakai mung bean, ya. Tapi akan saya variasikan rasa macam-macam. Oke. Okay. Rasa macam-macam. Ya, tapi kalau misalnya kemarin yang ibu bikin mungkin feeling coklat sama feeling mung bean kemarin, boleh juga diisikan. Ya. Nah, tapi saya bikin isi yang baru juga. Oke, jadi apa namanya isian yang baru ini variasinya dari mung bean, tapi saya variasikan dengan segmen kakao. Ya. Okay. Jadi saya sudah punya yang jadi juga ini nanti, tapi akan saya ceritakan nanti. Kita akan bikin kulitnya dulu deh. Ya. Oke. Okay. Untuk kulitnya, bahan kulitnya yaitu 150 gram mentega, ya. Atau margarin atau campuran mentega dan margarin. Oke. Okay. Ya, berarti yang dipakai sama chef hari ini apa nih? Saya mix mentega sama margarin 50-50. Ya. Jadi kalau resepnya misalnya sudah ada ya, chef? Ya sudah. Oke. Okay. Saya juga udah nge-pack nih dari feed-nya IG-nya chef Matt nih. Saya nge-pack juga ya. 150, jadi saya pakai 75 mentega atau butter, 75 gram margarin. Kemudian 1 butir telur, 1 butir kuning telur nanti akan saya pisahin. Kemudian 75 gram kis gula halus. Ya, 75 gram kis gula halus. 75 gram kis gula halus, Ibu. Tidak boleh yang lain ya, Ibu. Jadi saya akan mix dulu aja gula halus sama menteganya atau margarinnya sampai rata aja. Sama persis seperti bikin adonannya nastar kukis-kukis biasa nih. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh yang susah. Ini karena sudah disesuaikan ya. Cuman yang nanti saya akan variasiin isinya lagi. Satu resep, telurnya satu butir utuh, satu butir berarti kuningnya. Satu utuh, satu kuning. Kuningnya sisanya bisa buat luluran nanti ya. Wajahin. Ya. Wajahin. Ini sampai rata. Saya pakai pedal, jadi kecepatan ini pun nggak takut dia akan mengembang. Bang ya, kalau pakai ada juga kadang-kadang bikin adonannya kering, pakai yang whisk ya, yang kawat, nggak boleh kenceng-kenceng nanti ngembang sekali ya, kecuali untuk bikin adonan cookies yang di 10-10. Untuk bahan keringnya 275 gram 1000 protein rendah, 40 gram custard powder. Saya lebih anjurkan custard powder karena memberi warna kuning di adonan. Ya. Tapi kalau nggak ada masih boleh pakai mungkin juga sih. Cuma warnanya jadi putih aja nggak ada kuningnya. Kemudian 10 gram aja ya, 10 gram susu bubuk. Ini tinggal diaduk aja rata. Ya ibu, misalnya kita pakai chicken egg ya, yang basic. Kita pakai yang heavy-heavy. Itu kalau mau beli sebaiknya yang heavy-heavy aja, jangan yang artisan. Kalau yang artisan itu kurang kuat. Kurang kuat kalau untuk adonan roti, kasihan. Kalau heavy-heavy masih di tengah-tengah, dia bisa untuk roti, bisa untuk cake. Gitu. Ya, jadi kemudian langsung kita masukin aja. Mixer rata. Persis kan sama seperti adonannya nastar ya gitu ya. Ada sedikit bedanya isiannya. Kemudian ini kalau orang sini pakai bentuk-bentuknya nastar biasanya cuma kuning telur aja. Tapi di sini saya ada putihnya. Ya, walaupun sedikit ada putihnya. Okay.
Halo, saya Budi Tian. Ya, nih adonannya seperti ini. Nanti masih bisa diuleni pakai tangan biar lebih kempel lagi, biar lebih menyatu lagi. Ya. Ya, jadi ini nggak terlalu lembek seperti ini juga ya, seperti nastar dia lebih agak sedikit lebih kaku, terus dia lebih kuning adonannya ya, karena dia ada custard powdernya. Orang ada yang nggak tahu chef, custard powder itu yang kayak apa sih? Custard powder biasanya seperti ini, salah satunya pino seperti itu ya. Ada juga yang los-losan, yang on-onan di toko bahan kue. Ya, basicnya sebenarnya dia ada maizena juga, cuman ada sudah ada aromanya, sudah ada warnanya, kayak agak kuning telurnya seperti itu. Oke. Ya, kemudian saya tutupin aja, malu ya, ya. Oh, kebetulan ada yang mau beli mixer. Wow. Siapa tuh yang beli mixer? Belinya di Topan, enggak ya? Tommy kalau ke Topan, ya. Oke, kemudian saya akan bikin isiannya. Isiannya di sini adalah Mang Bin Kakawa Mooncake Filling. Ya. Mang Bin itu apa sih, Chef? Mang Bin itu kacang hijau. Kacang hijau lah ya, kacang hijau. Jadi bahannya adalah 250 gram kacang hijau kupas yang sudah saya rendam semalaman, kemudian saya kukus, saya haluskan. Ya, ini sudah saya haluskan ya. Ini sudah apa namanya, nggak berbentuk butiran lagi, sudah halus. Okay. Nah, dikukus, jangan direbus ya, kalau direbus nanti berair sekali. Ya, kemudian 250, kemudian 250 itu saya sebenarnya hitungnya dari mentahnya ya, saya beli kacang hijau kupas mentah 250 gram saya rendam dengan air ya, pokoknya terendam semalaman, cuci, rendam semalaman, habis itu saya tiriskan, kemudian saya kukus, kemudian saya haluskan, semuanya saya pakai ya. Okay. Biasanya dari 250 gram itu bisa ngembangnya tergantung dari berapa air yang nyerap itu, bisa sampai 1,5 sampai 2 kalinya. Oke. Dari 250 tadi ya, jadi kira-kira aja nggak apa-apa ya. Ini berarti 250 gram, saya akan langsung taruh di wajan aja karena saya mau masak ya. Kemudian 50 gram minyak sama 50 gram mentega saya masukin. Kemudian kalau misalnya pakai butter, ininya menteganya pakai butter, boleh tambahkan garam sedikit aja. Oh, ya. Harus gini ya. Pakai gaya dong. Kayak bebas. Chef, kacang hijaunya ada yang kulitnya apa enggak, Chef? Ini yang enggak pakai. Enggak pakai kulit ya. Iya, yang kupas. Okay. Kemudian untuk rasanya ya, di situ ada saya sebutin di resep adalah 200 gram chef made kakao drink. Jadi misalnya saya mau bikin yang Thai tea ya. Ya, saya tinggal nimbang sesuai dengan resep itu 200 gram. Rose kesayanganku. Sudah saya bikin. Oh, sudah. Saya sudah bikin. Jadi salah satunya ya, ternyata yang belum saya bikin yang Thai tea. Makanya saya sekarang yang bikin Thai tea. Okay. Ya. Sambil saya nyalain, tinggal dicampurkan aja ya, Chef ya. Kemudian kalau punya glukos boleh tambahkan glukos, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, glukosnya itu nggak wajib ya. Sekitar 25 gram kalau punya, kalau nggak punya skip aja. Yep. Nonton Chef Man nggak ada ruginya ibu-ibu, jadi perlu diinformasikan ke teman atau saudara atau family-family, teman-teman di grup WA juga, ayo pada nonton Chef Man daripada di rumah lagi PSBB kayak, atau lagi ada yang kena WFH segala macam. Mending nonton Chef Man, nambah ilmu, nambah pendapatan. Nah kalau misalnya ini kan bikin sahai mooncake, kan setahun sekali dong kalau bikin mooncake ya. Betul, Chef. Sekali. Tapi ya, kalau misalnya ibu mau jual harian,
resep isian ini bisa diisikan menjadi pia. Isian pia, karena basicnya kan pia kacang hijau kan. Betul. Nah, jadi misalnya ibu yang suka bikin pia kacang hijau, rasanya apa sih kalau cuma vanili aja, kacang hijau aja, pengen rasa yang lain-lain. Ini resepnya. Macam-macam rasa. Bisa divariasikan atau diisikan ke pia. Jadi nanti ibu bisa punya jualan pia yang rasanya macam-macam sesuai dengan keinginan yang kakawa yang ada di sini. Misalnya, oh saya senang rasa avocado. Coklat avocado. Ya, ada tinggal, yang black forest. Betul. Yang suka rose, nah ini rose bisa dipakai di sini. Mooncake saya jadi jualan loh, weh. Senang sekali ibu. Thank you, Toko Sari Aroma juga udah nonton. Chef Budi juga nonton. Jadi bisa disimpan ya, Chef ya? Bisa disimpan, tahan lama ini karena dia manis ya. Chef, tadi ada tambahan gulanya nggak, Chef? Enggak, karena enggak, dia ya, sudah manis ya. Murni pakai kakawa aja ya, Chef ya? Karena di kakawa sudah ada gulanya, jadi nggak perlu pakai gula lagi. Jadi ibu kalau beli varian coklat drink dari Chef Nick, ada macam-macam ya ibu ya? Ada rasa rose yang seperti ini, ada karamel macchiato, ini enak banget loh, nggak kalah loh sama minuman yang di kafe-kafe itu. Tinggal tambah air aja ibu-ibu, karena di dalamnya sudah ada gula, sudah ada susu, sudah ada flavornya juga. Jadi tinggal tambah air, buat ibu-ibu yang jualan di mall juga pasti nggak rugi, karena gulanya nggak mungkin bisa dimainin sama pegawai ya. Kadang-kadang ada yang nakal kayak gitu, karena tinggal tambah air. Ya, ini dimasaknya cukup sampai dia kental aja, kira-kira sih ya, kira-kira aja. Kalau dia sudah setengah kental, udah diangkat aja. Ini sebentar lagi nih. Yep. Sebentar lagi. Jangan terlalu keras. Kemarin kayak soalnya ada yang bilang pas bikin resepnya mooncake, punya saya keras banget ya. Dia kelamaan masaknya di sini sampai keras di sini. Jadi mengkristal gulanya ya. Banyak yang seperti sampai gosong. Kacau. Ya. Nah, seperti ini aja. Nih sudah. Ke bawah-bawah nih ya, ini sebenarnya sudah cukup ya, ini sudah cukup nih. Wow, diinformasikan sama Pak Budiono ya, untuk pembelanjaan produk Chefme di wilayah Kalimantan bisa kontak ke alamat itu. Dah, jadi deh, ini tinggal nunggu dingin aja. Oke. Aromanya Taiti. Enak kok. Ya, Taiti. Nanti ibu bisa bikin, selainnya bikin mooncake rasa Thai tea, ibu bisa bikin pia rasa Thai tea ya, dengan resep ini. Saya pernah tanya, tadi diubiuk-ubiuk kayak gitu, gak lekat kah woknya? Beli lagi lah. Beli lagi, bejat tuku maneh. Kaya wong susah ya bu. Kaya. Enggak bu, ini dia keramik. Bukan teflon kuat ya. Kalau yang teflon jangan ya. Ini keramik ya. Sekarang makanya kan lagi viral juga yang penggorengan keramik ini ya, karena dia kuat. Tapi kalau saya emang ya pecat tuh kemana. Yang mau beli apa namanya tadi? Beli mixer ya, yang kalau yang heavy duty yang KitchenAid itu dia bisa untuk roti, lumayan lah untuk kalau roti untuk rumah tangga masih bisa ya. Tapi kalau yang kayak model-model kayak artisan apalagi yang mixer yang biasa itu dia enggak kuat sama sekali untuk roti Bu, jadi sayang sekali beli kacek sidik wes sekalian aja gitu. Iya. Pak siapa nih? Pak Ridwan. Saya dapat bayaran dong Pak Ridwan. Dapat endorse loh. Oh, masih saya kok. Sudah banyak di endorse nih dari Pak Ridwan nih. Tapi memang kebanyakan pakainya itu sih. Iya. Ya. Kalau ibu lihat apa namanya Master Chef di luar negeri di mana ya pakainya ini. Jadi kenapa kok saya juga pakai ini? Keren. Nomor satu adalah keren. Ya. Oke. Jadi
saya sudah buat isian variannya 5 ya. Wow. Ini yang rasa rose. Wow, ya. Senangku. Nah, ini yang green tea. Jadi pakai Chefmade yang green tea matcha latte ya. Oke. Okay. Kemudian ini saya pakai yang karamel macchiato. Enak nih. Oh, ada kayak kopinya gitu ya. Iya, ada rasa karamel, ada kopinya kayak gitu. Ini yang coklat ya. Nah, saya cuma bikin satu coklat aja, tapi ibu misalnya mau coklat black forest boleh, atau yang avocado coklat juga boleh. Ya, warnanya hampir sama. Kemudian ini yang baru bikin Thai tea. Okay. Ya, jadi macam rasanya bisa diambil, diaplikasikan dari coklat. Yang seperti itu yang coklat original. Kemudian ada Thai tea, ada caramel macchiato, rose flavor sama matcha. Saya paling doyan yang ini, Bu, rose flavor, karena rasanya persis kayak sirup frambus zaman dulu itu. Ya, kalau sirup kan susah diaplikasikan. Tapi kalau ini enak sekali, gampang diaplikasikan ya. Oke. Ya. Kemudian kalau misalnya mau isiannya di variasiin dengan kuning telur juga boleh. Ya kalau cuman kalau yang Shanghai ini kan saya bikin kecil-kecil kan, biasanya emang kecil-kecil ya. Jadi kuning telurnya saya potong jadi 4 atau jadi berapa terserah saya. Pelit, cari ini sultan. Takutnya ada yang kurang suka dengan kuning telur gitu. Oh. Yang apa namanya, yang asam urat kayak Fernando Yudi. Fernando Yudi 20 ya. Asam urat dia enggak berani makan ini. Oke, okay, ya kita mulai membentuk bentuk. Oke, okay, sekarang kita mau bentuk. Ya. Yeah. Pendukung mana pendukung? Ya. Yeah. Jangan lupa ya, Project Family ya, kita akan bergabung besok dengan kita kedatangan tamu, ada tepung ketan Bula Deli, akan bikin kue mangkok sama satu lagi chiffon gluten free. Chiffon gluten free sama kue mangkok. Kemudian hari Sabtu nanti ada buat mabalwan jam 2 siang juga ya semuanya ibu-ibu ya, jam 2 siang, jam hari Sabtu nanti kita mau bikin jelita cake, terus kemudian lokumades itu yang lagi viral banget itu yang di Jakarta. Kemudian ada satu lagi puding Rosiana es doger kalau nggak salah, puding es doger atau apa kayak gitu, saya lupa. Ya. Iya, sama Chef Rio lagi disiapin apa yo? Oh, daging. Bukan. Oh, roti gulung. Iya. Oke, okay. Sip. Ya, oh dading gampang, pinggir jalan aja lah Bu, 600 rupiah udah kenyang. Kasihan kalau Bu bikin sendiri nanti yang beli, oh dading pinggir jalan siapa? Ya. Itu salah satu omsetnya Topan ya Pak ya? Iya, kasihan itu Pak Topan jualan pinggir jalan oh dading. Kemarin dia jualan apa namanya? Rangin tapi sudah enggak viral. Begitu viralnya dading, Topan jualan dading. Jadi daripada bikin, beli aja ke Topan ya. Bisa online seluruh Indonesia. Alamatnya apa? Bisa dikirim bisa biar. Iya. Oke. Untuk isiannya sebenarnya mau seberapa gede, mau imut, mau gede, mau apa terserah ya. Tapi pada dasarnya kalau kita banyak lihat gambar-gambar paling sebesar telur ayam kampung lah ya kurang lebih ya. Tapi pada dasarnya terserah untuk ukurannya. Jadi kalau saya jadi ditimbang itu adalah 20 gram aja fillingnya. Nah, fillingnya 20 gram. Iya. Kulitnya berapa sih tadi? Kulitnya saya juga 20 gram. Oh sama ya. Iya. Misalnya saya mau isi green tea ini ya 20 gram. Atau ini deh ya 20 gram ya. Ini 20 gram yang rose ya. Kemudian kalau misalnya mau diisi dengan kuning telur satu sih enggak apa-apa ya, telur puyuh tapi. Telur puyuh asin. Karena dia kecil. Ada enggak ya? Coba besok. Oh, kayaknya habis ini telur puyuh asin viral kan. Perlu dicoba. Ya. Jadi bentuknya bulat, kalau ini kan karena saya bagi jadi 4, jadi ini bentuknya segitiga kayak gitu ya. Seperti ini ya. Bapak Manuris pertanyaannya apa ya, Manuris SBY ya.
Kenapa kulitnya sering pecah ya, Chef, kalau bikin nastar itu? Apa namanya? Komposisinya berarti kurang pas ya. Komposisinya kurang pas. Oke. Okay. Ngaruh ke pemanasannya oven juga nggak, Chef? Enggak, tapi nomor satu adalah kulitnya dulu. Komposisi kulitnya dulu. Cuman habis itu, kalau nastar biasanya pengovenannya cuma 10 menit di oven, habis itu dipoles, habis itu ini, terus sama isinya, isinya nggak boleh encer. Oh, ya, okay. Sama kayak ini ya, kalau ini isinya kelembeen, nanti kalau di oven dia pecahnya nggak karuan. Tapi kalau pecah sedikit-sedikit masih normal sih, kalau apa namanya, kalau Shanghai mooncake ini masih normal. Oke. Okay. Katanya sama orang Shanghai dimaafkan. Bahasa Cinanya apa itu? Dipanggilin apa namanya? Apa itu? Mafianya Shanghai itu. Film apa itu dulu? Ya, kemudian kita isi. Isinya sama persis sama caranya dengan yang mooncake ini ya. Seperti ini, jadi jangan terlalu lebar, tapi kita kemudian tadi isiannya 20 gram, kulitnya 20 gram juga ya Ibu ya. Kalau 20 gram, 20 gram sama, besarnya segini Bu ya, besarnya segini, tapi Ibu misalnya saya mau lebih kecilan lagi ya terserah, saya mau lebih gede lagi terserah. Jadi pakainya perbandingan isi sama kulitnya 1:1. Okay. Ya. Ini yang rose ya, yang rose. Oke, di sini rose. Oh, Ibu Manuris Ibu. Maaf. Cari produk Chefme di toko di Amanda ya, di Jogja Ibu, di Intisari juga ada tapi coba cari aja dulu ya. Ini yang sudah saya siapin, sudah ada isinya. Tapi ini misalnya nggak suka pakai isian kuning telur atau nggak punya, langsung aja nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai isi juga nggak apa-apa. Ini bisa nggak saya dicetak pakai cetakan? Cetakannya bisa aja, cuman kan cetakan yang kecil kalau punya, saya kebetulan nggak punya. Saya pakai cetakan yang puding itu susah sekali keluar. Diketeruk-keterukan susah. Jadi kalau misalnya punya cetakan gini yang kecil, boleh aja. Tapi rata-rata sih memang Shanghai mooncake dia bentuknya cuma sekedar bulat, oval, kayak gitu aja sih. Lebih simpel. Ada telurnya Ibu. Ini telurnya. Ini sudah saya isi Bu. Ya. Ini lihat nih Bu. Ini yang belum saya isi ya. Coklat ya, ini yang coklat. Saya isi ini. Nyampur-nyampur. Isinya ngirit ya, cuma seperempat. Isi kacang juga boleh Bu, walnut kayak gitu ya, boleh. Ya, ini habis ini jualan Ibu-ibu. Terus kasih merek, kasih logo kayak gitu. Produk Chefme di Jambi di mana ya? Kayaknya di dapur Mevi. BK Valentin. Terus sahabat kita distributornya sekaligus tokonya ada teman besar. Yep. Ini coklat ya. Saya tandain deh. Biar enggak tutup. Ini tadi green tea sama rose semua. Green tea sama rose, ini green tea. Nah, kuali. Terus semua ya? Terus semua. Oh, green tea tadi. Kalau pakai telur awetnya nggak lama ya, Chef ya? Telur awet, Bu, karena dia telur asin. Bukan telur rebus biasa. Ya. Udah diasinin. Ya, telur asin kan awet. Kenapa kalau dia mooncake itu diisi telur asin? Ya, karena awet itu, ya. Kalau telur manis awet juga, cuma rasanya nggak enak. Manisan telur awet tapi nggak enak rasanya. Ini yang kalau Chef Matt jual cetakan lebih bagus, kolektif beli cetakan. Lah, saya kan buka toko bahan kue nanti Bu, bisa dimarahi sama customer saya nanti.
Hongkong hadir, oi. Hongkong, saya malu nih ada orang Hongkong bisa bikin mooncake Shanghai. Diketawain nggak ya? Kok belum dingin ya? Dia dingin. Oh, itu pertanyaannya glukomanuris ya? Glukos nggak ada yang bubuk semua bentuk cairan kan? Oh, maksudnya tanya glukos itu ada yang apa namanya? Liquid apa powder? Lihat tanya gitu ya. Enggak ibu, glukos itu modelnya kayak lem kayak gitu bu, dia ya. Jadi kental-kental tapi gitu. Emang ada bubukan yang namanya glukos yang bubuk itu saya juga masih ragu-ragu apa hasilnya sama apa enggak ya. Bukan ya pak, kayaknya beda ya apa enggak ya. Kayaknya beda itu apa namanya untuk orang punya 1, 2, 3, 4 tuh untuk minum ya. Oh, orang dalam. Iya. Glukolin namanya. Ah, itu. Bubuk kotak seperti itu kan? Murah gitu. Itu lain. Tapi emang tulisannya glukos loh. Emang tulisannya glukos ya. Glukos capri no. Bawahnya ada glukos. Iya. Glukosa. Ya. Glukos ada yang bubuk tapi beda dengan yang cair, yang bubuk untuk minuman. Nah, betul. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa lah tuh. Daripada jamin ada, tapi. Iya, daripada nggak ada sama sekali. Jadi kalau nggak ada di skip aja seperti yang saya tadi bilang ya, nggak apa-apa, tetap jadi kok. Bukan bahan utama. Kakawanya yang di skip nggak boleh. Ya, harus wajib, ada. Tidak boleh lain hati. Nggak pakai golden syrup ya kalau ini? Enggak, karena ini kulitnya hampir seperti nastar. Yang ngeprul. Glukos bisa diganti maltose syrup nggak, Chef? Nah, nyapa yuk. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, beda lah pokoknya ya. Glukos is glukos. Ya, jadi kalau nggak ada, itu nggak wajib kok ya. Nggak wajib. Skip aja nggak apa-apa. Cukup dulu lah. Ini yang coklat tadi mana? Ini. Ya. Ini yang. Nah, kalau masih belum gitu kan. Pokoknya belinya di toko bahan kue aja ibu. Kalau di toko bahan kue biasanya mereka sedianya ya glukos yang untuk kue yang modelnya yang kayak gitu. Biasanya ya, kan kalau yang bubuk itu di supermarket kayaknya ya, karena sering kita ketemu kayaknya lain deh bu. Ya kalau di Surabaya di semua toko bahan kue pasti ada. Ya, kemudian kalau yang coklat ini sesuai dengan gambarnya ya, yang coklat saya akan tempeli dengan walnut ya, jadi kelihatan kayak apa namanya, agak mahal sih kacang, tapi hampir sama lah dengan almond. Seperti ini, saya bagi tiga. Seperti ini, jadi saya walnutnya saya paruh jadi dua, kemudian tempelin jadi tiga seperti ini. Oh cuma ditempel aja ya, Chef ya? Nggak perlu dilem ya, Chef? Nggak perlu. Di pelenak aja. Di pleket. Di apaan lagi ya? Ditekan lah ya. Walnutnya mentah apa sudah di mentah. Oh, mentah? Mentah, karena nanti dia akan matang ya. Kemudian tadi saya punya yang ini rasa apa ya? Aduh, ros. Ini yang green tea. Kemudian boleh juga misalnya saya punya ya, bentuk ini agak ceper dikit. Saya punya almond ya, kasih almond. Mau satu, mau dua, mau tiga boleh. Irit aja deh. Kasih wijen. Ya, pasti nanti ada yang wijen. Nah, kalau yang wijen nanti ya, karena boleh juga sih misalnya saya mau nggak dua kali kerja ya, saya nggak mau dua kali kerja langsung dipoles kuning telur boleh. Okay. Tapi kalau misalnya saya mau kuning telurnya agak tebel kayak nastar kayak gitu ya, boleh di oven dulu sekitar 10 menit nanti keluarin baru dipoles kuning telur. Okay. Saya coba yang ini ya. Di oven suhu berapa sih ya? Suhu 175. Derajat.
175 derajat api atas bawah samping kanan kiri. Atas bawah. Atas bawah aja. Ya. Selama? Selama 10 menit dulu. 10 menit. Emangnya berapa harga walnut? Nah, takor kok epir. Ada enggak ya harganya? 100 gram 30.000. Oh, apa-apa. 100 gram 30.000 katanya. Jadi 1 kilo 1 M. Total walnut. Pokoknya apa aja dijadiin bisnis nih sama anak-anak. Jadi kalau mau beli walnut, DM Arta ya. Terus tadi apa lagi tadi? Oven. Oven. Terus saya jualan apa? Loyang. Saya juga pernah loh. Kalau mau beli itu ya, oven di tempat. Ada yang DM. Ditemani, Wan. Cetakan cheesecake gitu. Oh iya dulu. Masih laris itu? Oh enggak sudah. Hanya perlu saya demokan lagi loh. Oh udah lama loh itu kayak itu. Nah boleh juga misalnya saya mau bentuk dia menjadi opal kayak gitu ya, boleh. Di opal ini. Chef Arta, puding 3D-nya dong. Oke, segera tampil. Masih merancang Indonesia. Masih merancang. Bener. Bener. Ini serasa pergi ke Ciamis ini saya. Mari kita jalan-jalan ibu-ibu. Tadi ada yang minta saya cerita nih. Ceritanya bukan mooncake ya bu ya. Sejarahnya mooncake, ayo dong. Yang ini. Orang ngerti ya. Kita masih di sini aja. Apa-apa. Kita ke Siamhe aja hari ini jalan-jalan. Dari Siamhe kita mau pergi ke Suzhou. Saya satu adonan jadi berapa ya kira-kira ya? Aduh, nggak tahu deh. Nanti kita lihat ya Bu, kita hitung bareng-bareng. Saya nggak bikin sampai selesai. Jadi nanti sebenarnya gampang sekali Bu. Kalau misalnya mau jadi berapa ya. Ibu jumlah totalnya dari adonan misalnya terigunya 300 gram, gulanya berapa gram, totalnya berapa? Totalnya 500 gram misalnya ya. Okay. Adonan kulit anggap aja total ini sudah jadi 500 gram. Yep. Ya tinggal dibagi 20 gram. Oh. Berarti berapa itu? 100 ya. 100 gram ya. Ya. 500 gram dibagi 20 gram. Jadi berarti satu biji kan 20 gram, tinggal dibagi aja. Kemudian isinya. Isinya tadi totalnya isinya berapa gram dibagi 20 gram juga. Oke. Okay. Ya, jadinya berapa seperti itu. Makanya saya enggak pernah mau jadi berapa gram, ya ibu mau bikinnya enggak 20 gram, saya mau bikinnya 10 gram kan jadinya beda-beda lagi. Berapa ya, ya. Jadi saya enggak mewajibkan ini harus 20 gram. 25 gram, 50 gram, sesuai selera sih ya. Oke. Okay. Tergantung mau gedenya seberapa ya ibu-ibu ya. Karena ini dibentuk mooncake ini juga sebenarnya bisa. Tempat cetakan mooncake sebenarnya juga bisa. Yang karamel macchiato mata. Wow, saya mau. Saya paling suka yang karamel macchiato karena saya suka kopi. Saya suka rasa kopi. Jadi saya suka karamel macchiato. Lagunya kan dia. Bosen mah. Wes lah kita opo lho. Berat. Berat. Kok takut?
Ibu ada yang mau coba bikin? Silakan Bu. Nanti hasilnya ini tahan berapa hari, Chef? Ini tahan Bu, seperti wettering. Ya, tahan. Ini mungkin sebulan bisa. Tergantung naruhnya. Nyimpennya. Nyimpennya itu di ruang tamu, ya, di kamar, di kulkas, di lemari yang dikunci. paling cepat rusak itu di ruang tamu. Langsung ambil hasil ya. Enggak sampai itu kan hari. Waduh, ada pertanyaan yang luar biasa nih, Chef. Ya. Emang Chef Giat sudah nikah dan rupanya bukan Chef Giat, Chef Jayeng. Chef Jayeng sudah nikah. sudah ada bonusnya Bu, kelan Bu. Bonusnya 1, bonus 3 Bu. Paketan. Paket lengkap ya bisa. Bro, dia sudah punya anak Bu. Tapi dia yang hamil. Dia yang hamil. Ini yang barusan bikin ya Bu ya. Apa namanya? Taiti. Okay. Emang dia berminyak-minyak ini biar dia nggak lengket Bu ya. Tapi misalnya saya nggak mau terlalu berminyak, mentega sama minyaknya boleh dikurangi. Oke. Okay. Ya, jadi ini apa resep-resep yang saya bikin ini sebagai patokan, bukan sebagai patokan utama, tapi sebagai gambaran aja. Nanti Ibu boleh rubah semaunya ya. Kalau misalnya jadinya persis seperti saya, tinggal ikutin bahan-bahannya caranya. Okay. Mau dimodif sedikit, kurang ini, kurang itu, menurut Ibu, monggo silakan. Ya. Yep. Ya, jadi kita nggak, untuk yang di Chefmade, kita nggak mau kasih HPP, karena di kita harganya lebih premium ya memang ya, Chef, ya. Iya. Lebih mahal. Dan bisa diganti sih, ada beberapa yang mungkin masih bisa dikreasikan. Misalnya di sini HPP-nya, misalnya saya mau butternya 100% pakai Wisman premium, ya sebutin aja ya, kan paling mahal ya. Silahkan ya. Kan beda kalau kita misalnya pakai butter yang lainnya, kan yang agak murah tapi tetap butter kan beda ya. Ya. Jadi kadang-kadang Ibu semakin mahal bahan-bahannya, Ibu sebutin dia adalah bahan-bahan premium, monggo silakan. Sambil kita tunggu yang matang ya Ibu ya. Saya mau tanya, kalau kacang mente di dalam adonan direkep garing ada caranya enggak sih? Adonan apa? Mungkin adonan kayak gini loh, adonan kue kering kayak gitu, biar tetap garing caranya gimana? Kan tergantung adonannya, jadi gini loh Bu. Kacang itu, sorry sebentar ya. Wow, yang dibentuk ini cake. Cake up. Nah ini, yang ini saya akan poles dengan kuning telur aja Bu, kasih garam dikit. Kuning telur, kasih garam dikit, aduk, poleskan. Nggak usah campuri apa-apa. Chef, itu berminyaknya dari mentega kan? Tidak diberi kacang tanah atau minyak lainnya ya? Enggak, kan di resepnya kan? Di resepnya cuma itu aja sih Bu tadi. Ada minyaknya juga kan di fillingnya? Kastel powder sama tepung kastel Hercules sama enggak? Sama, kan mereknya toh. Satu grup Ibu sama Hercules. Pabriknya sama Bu. Mm-hmm. Oh, whisker ini. Ok,
Oke, saya oven lagi sampai dia kecoklatan. Enggak tahu nanti dia 10 menit, 20 menit ya, tergantung ovennya, tergantung suhunya ya. Wow, luar biasa loh ibu-ibu ini ya. Sejak ada Chef Matt, begadang bikin jajan pasar jadi lebih seru katanya. Jam 3 pagi nonton Chef Gia, Chef Rio, jadi nonton siaran ulangan ini ya Bu ya. Dengar suara saya juga ya Bu ya. Lumayan buat ngusir setan-setan yang mau datang. Dengar suara saya langsung lari Bu. Iya, jadi suaranya Ibu nek lebih anu lagi. Ya pas misalnya ada fotonya saya gitu ya. Atau Rio aja deh, fotonya Rio itu screenshot. Itu habis itu dicetak gede Bu. Taruh di dapur, tikus lari semua Bu. Takut. Jamin lari Bu. Dekat, maksudnya. Lari ya tikus. Terima kasih ya buat Chef Family yang sudah setia dengerin kita setiap hari, ngikutin kita setiap hari, terus kemudian belanja produknya kita, thank you banget. Tanpa ada dukungan dari Chef Family, kami nggak mungkin bisa jadi seperti hari ini juga Ibu. Jadi emang Chef Matt itu pelopor untuk demo-demo live Instagram ini. Kami yang pertama istilahnya ya untuk produk-produk ini. Kalau yang mungkin yang orang chef-chef profesional yang bukan mewakili perusahaan mungkin nah, jadi yang gratis seperti ini jarang. Ya, kita pertama lah. Jarang, zerong. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Kacang mede. Ya. Nah, yang saya tanyain adalah dia di kue kering atau di cake kan beda ya. Jadi gini, kalau di kue kering ya segala macam kacang-kacangan itu nggak perlu di oven dulu, nggak perlu disangrai dulu. Ya, nggak perlu disangrai dulu, nggak perlu di oven dulu. Tapi kalau untuk di adonan misalnya brownies, adonan pound cake dan sebagainya, ibu sangrai dulu. Kenapa? Kalau di kue kering nanti kan dia akan kering sama adonannya juga kering. Ya, adonannya kering, matang bareng-bareng, adonannya kering. Kue kering nggak ada cairannya, nggak ada kelembabannya, kacang juga matangnya bareng, udah asal dia nggak dibuka, dia akan nggak ada melempem, nggak ada apa. Ya, kue kering kan ditutup pasti ditoples. Justru kalau misalnya di oven dulu, apalagi kalau disangrai agak kematangan, begitu di di oven bareng dengan adonan cookies, cookiesnya matang, takutnya kacangnya kematangan malah pahit kosong. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang di adonan roti cake gitu ya, baru saya anjurkan disangrai atau di oven dulu. Kenapa? Karena dia basah, adonannya kan basah. Ya, jadi takutnya. Kalau adonannya basah, misalnya di brownies kan basah tuh selama mungkin 30 menit dia mentah, dia seperti direbus di, matangnya bukan matang di oven karena dia basah, seperti direbus makanya dia nggak crispy. Makanya usahain kalau untuk yang masuk ke dalam adonan cake, adonan roti dimatengin dulu ya, dia nggak bakalan gosong karena sekitarnya dia basah cairan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, tadi ada pertanyaan ya. Apa ya? Keisha Keke. Pertanyaannya Ibu ya, yang diulang ya. Kalau bikin isiannya dulu tahan berapa lama ya? Isiannya tahan lama Bu? Karena gula, nggak ada cairan ya Chef? Iya, nggak ada cairan juga di sini ya. Jadi, ini kita masak, jadi kita bungkus aja di plastik atau di tupperware kayak gitu ya. Disimpan di kulkas tambah kuat lagi. Di luar pun dia kuat ya. Kenapa? Kalau mungkin bisa sampai rata-rata bisa sampai seminggu, dua minggu karena memang dibikin dia adonannya matang dulu, isiannya matang dulu. Yep. Makanya okay. Dia kuat. Yep. Minimal dia seminggu di udara luar dia nggak rusak. Kalau kulitnya kita kasih pewarna bisa nggak cek? Bisa, ya, bisa aja. Ya. Jadi misalnya saya mau green tea kulitnya saya kasih warna hijau, ya itu boleh aja, ya. Cuman nanti kalau yang diwarna-warna mungkin nggak perlu polesan ya. Kalau dipoles dengan kuning telur, nanti takutnya warnanya jadi ketutup kuningnya itu. Atau mungkin dipoles pun ya putih telur aja biar kalau mau agak mengkilap gitu. Boleh sekali ya. Tergantung kreasinya ibu deh kalau untuk yang ini.
Jadi seperti tadi saya bilang boleh aja misalnya kuasnya di mana? Mau di oven dulu 10 menit baru di kuas boleh, tapi kalau ibu nggak sabar atau mau sekali jalan aja dari awal ya. Dari awal ibu poles juga boleh. Ya. Cuman biasanya kalau yang dipoles dari awal ini cenderung dia lebih retak ya. Jadi kalau ibu bikin nastar jangan dipoles dari awal ya. Tapi kalau ini kan Shanghai mau retak juga nggak apa-apa, malah kelihatan dia renyah kayak gitu ya. Kalau nastar jangan dari awal, bu, di oven dulu 10 menit diangkat baru gitu. Ini karena apa? Kenapa bisa retak? Kadang-kadang karena begitu di oven kulitnya ini kuning telurnya dia akan kering ngelem, kayak ngelem ya dari lapisan yang keras. Tapi bawahnya itu dia masih akan mengembang, masih sedikit atau banyak dia akan mengembang adonannya. Dia akan mendorong akhirnya jadi crack seperti itu. Oh, gitu ternyata ya. Tergantung adonannya dia mengembangnya tinggi atau enggak. Kalau mengembangnya tinggi tapi tertahan retakan apa kulit yang keras, akhirnya dia pecah. Tapi kalau dia nggak dipoles dulu, dia ngembang kan ngembang aja, nggak ada yang menahan kayak gitu. Oke, ini berarti Bu Keisha sudah dijawab ya, secara tidak sengaja sudah dijawab sama chef dia, jadi kenapa kok pecah kayak gitu ya. Tapi kalau Shanghai mooncake ini ya pecah nggak masalah sih kalau saya bilang ya. Itu teksturnya crunchy atau seperti bolen ya yang ini ya? Seperti nastar ibu. Kulitnya seperti nastar. Kakao powder misalnya harus untuk adonan kulit gimana caranya? Apa dilarutkan air dulu? Nggak anjurkan. Ya, kalau yang untuk kakao powder, kalau yang untuk kulit nggak anjurkan. Untuk isian aja deh, ya. Karena apa? Kalau untuk kulit di kakao powder itu ada gulanya, takutnya dia keras-keras kasar kulitnya. Saya nggak anjurin. Tapi kalau untuk isian bisa, karena begitu dia nanti dimasak barengan, dia akan larut seperti gulanya ini. Larut. Iya. Jadi variasinya bisa banyak ya, nanti ibu kalau sudah bisa bikin tadi saya bilang pia basah ya, pia crispy atau apa namanya, bakpia patuk, bisa nih untuk isian macam-macam bakpia patuk ya, pakai ini. Misalnya bakpia patuk kan biasanya paling rasa original vanili. Besok setelah alarm jam 2 siang, jangan lupa juga jam 10 ada adik kita ya, Virgo the Chocolate. Besok kita mau bikin apa ya, Jeyo? Besok Jey? Jahe? Cookies. Oh ya, buat ibu-ibu yang mau belajar bikin cookies, besok pagi jam 10 bisa sama Chef J, kita mau berangkat bikin cookies. Iya, gue mangkok besok. Besok kita mau bikin kue mangkok, kemudian hari Sabtu tanggal 3 kita mau bikin jelita cake, kemudian lukumedes, sama satu lagi puding es doger kalau nggak salah ya, bersama dengan bukat matahari. Sebentar lagi kita tunggu matang, sambil mungkin ada yang tanya-tanya boleh, karena hari ini kita cuma bikin ini aja, sebenarnya simpel banget ya. Karena isinya untuk disantuk roti atau bisa. Bisa ya, bisa sekali ya, tinggal mau. Mungkin kalau orang mau roti mau lebih lembek lagi bisa, boleh tambahin air ya. Okay, atau masaknya cuma sebentar aja atau diaduk-aduk aja. Karena roti kan biasanya dia mau agak lembek-lembek gitu ya, nggak terlalu padat seperti ini. Bisa, basicnya sama. Pak Pau juga bisa. Ya, Greek donut itu yang lukum ages ya, nanti sama saya sama buat mabaluan hari Sabtu nanti. Oke, nah ini yang lagi ngantri ya ibu-ibu. Jadi untuk variannya ibu bisa beri almond atau wijen hitam. Nah, oh ini sudah matang. Ya ampun. Lama-lamain dan wow. Sudah ada yang matang ya. Oke deh.
usianya memang bisa untuk kulit kuno enggak, Dad? Bisa sekali. Buat uji muntik bisa. Jadi kemarin kan memang saya sudah bikin mangsim ya. Cuman kemarin saya variasi menjadi yang beribu aja. Ini saya variasi yang lebih banyak lagi. Ya, komposisinya juga hampir sama kok yang kemarin di isian di mangsim yang kuno kemarin saya bikin sama kok komposisinya yang mangsim. Cuma kemarin kan vanilla aja sama green tea. Oke. Potong. Potong yang mana ya? Yang itu ya. Potongnya harus ini tuh, harus adil. Jadi semuanya dapat kacang, semuanya dapat ini. Nah lihat tuh ya, ini yang coklat sama. Wow. Cakep ya Ibu. Ini yang ngeprul ya, ngeprul sekali ini. Renyah sekali. Ini yang iya. Dora. Itu yang di YouTube. Di YouTube kaget. Maaf ya. Ini yang kopi. Kopinya jatuh juga. Ini yang apa ya? Green tea ini. Ya. Yeah. Oh, lucu kan? Yeay, berwarna-warni. Nah. Oke. Oke, sekarang kita ambil foto dulu ya Ibu. Aduh, kok kita rasanya belum keluar dari zona Shanghai sih? Oke. Ini isinya tadi ya, Ibu bisa lihat ya. Oke, kayak gitu. Saya ambil dari foto yang sebelah sini. Cakep ya Ibu-ibu ya. Jadi lain kali kalau mau bikin sajian buat acara keluarga, ada Natal, ada Idul Fitri, ada apa, ini kan model lain ya Ibu ya. Jangan nastar isi nanas terus Ibu, bosan. Oke. Sekarang saya nyalain. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Kayaknya sih. Bentar, saya cek dulu ya, ada pertanyaan yang kelewatan enggak ya? Kalau misalkan ada yang kelewatan, boleh langsung DM ke chef-nya, ke IG-nya chef. Namanya Diat Setiawan. Ya, IG-nya chef namanya Diat Setiawan. Atau ke chef-chef yang lain, ada chef Arta Putra, ada Topan 8902. Ya saya, ada apa? Bisa dibantu? Kalau untuk tanya-tanya tentang produk misalnya passion fruit bisa kami berada lagi di 10 ya. Stoknya masih ada apa enggak? Banyak. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi hari ini. Kita ketemu lagi besok jam 2 siang ya, Chef ya. Oke.